Ini bos, proses pergantian ban sigra ring 14. Ban awalnya itu 175 65 ring 14. Diganti sama ban Avanza yang ukurannya 185 70 ring 14. Biar kelihatan lebih full. Jarak fender sama ban itu jadi nggak kelihatan longgar ya. Ini sebelahnya udah terpasang. Tapi ini belum kelihatan fullnya, soalnya dia lagi posisi dongkrak ya. Ntar kalau udah kepasang baru kelihatan kecilnya. Tapi kelihatan full. Dia pakai ban 185 70 ring 14. Proses pemasangan. Ntar kita tunggu cek pas turunnya ya. Jadi buat abang-abang yang mau upgrade ban bisa juga bang. Upgrade ban itu supaya jarak fender sama ban gak terlalu cingkrang, bisa dipakein ban lebih gede lagi. Kalau ini kan sigra ini udah pakai paling damper juga ya. Jadi ada ganjelan per ini. Ini ganjelan per ini fungsinya supaya nggak terlalu turun pas ada gelombang. Ini jarak fender sama ban jadi nggak terlalu longgar. Kalau yang dulu-dulu kan yang 175 dia longgar. Kalau sekarang dia jadi rata. Jadi untuk abang-abang yang mau upgrade ban, boleh langsung datang ke toko kami di Jalan Boulevard Raya KJ5 nomor 1617 Jakarta Utara. Ini untuk peleknya sendiri warnanya black polish. Black polish ini jadi two-tone dua warna ya. Abang bisa lihat sendiri, di sini ada warna hitam sama warna polish. Tuh. Jadi dia ada dua. Polish itu yang warna kayak semacam putih gitu, kalau hitam abang udah pasti pada tahu kan, hitamnya itu yang itu. Maaf ya kan, yang udah nonton konten yang gak berfaedah ini. Kita cek ambil hikmahnya aja ya. Jadi buat ilmunya, ini ban bisa digedein. Kalau gak bisa digedein, bisa digadein juga. Bos, ini mentok gak kalau seumpamanya belok? Enggak, aman ya. Aman? Muatan full? Muatan full aman. Yakin? Ya. Itu awalnya ukuran berapa? 175-65. Sekarang pakai ukuran? 185-70. Ukuran apa ini ban? Ini ukuran Xenia Avanza. Yakin aman ini bos? Aman ya. Nah, bos, jadi udah ada, saya udah nanya ke ownernya langsung. Itu dia. Jadi dia sendiri yang tahu ya, kalau saya sendiri saya kurang paham. Jadi dia yang tahu ukuran ini, dia yang paham, dia yang rekomend sendiri. Nih. Untuk ukuran bannya, abang-abang kalau seumpamanya mau ganti ban, punya Calya, Sigra, Brio, Alia, pokoknya yang mobil-mobil itu yang kecil, itu bisa langsung digedein ya bannya. Pakai 185, 70 ring 14. Nah tampilannya bos, tapi ini belum turun banget ya. Soalnya sebelah kiri itu dia posisi pernya masih ngangkat, lagi ada dongkrak. Ntar kalau udah turun lihat abang-abang pasti abang terkejut. Langsung, wah anjis, sigranya jadi keren banget. Pasti bakal kayak gitu dalam hatinya, kalau enggak bohong anjir. Mau lihat tuh. Kenapa yang ini lebih turun? Karena sebelah sana lagi didongkrak. Jadi kelihatannya turun ya guys. Nih. Noh, jatuhnya bos. Beuh, kece kan? Jadi jarak fender sama ban itu nggak terlalu longgar, nggak kayak standarnya gitu. Kalau standarnya kan jarak fender sama ban itu ininya longgar, nah atasnya itu bisa nyampe berapa jari. Kalau ini kan dia lebih full kelihatannya. Udah full gini, kalau seumpamanya muatan full lebih ceper lagi, lebih turun. Jadi lebih mantep lah. Kalau buat harian rekomend. Nih. Pas kan tampilannya, jadi lebih full jarak fender sama bannya. Nah untuk Calya Sigra sendiri dia rekomennya paling maksimal ya 185 70 ring 14. Udah paling mantep lah, udah paling top.
jangan digedein, jangan ditinggiin lagi. Untuk serapnya gimana, Bang? Untuk serapnya sendiri dia kan suka 175-65. Itu bedanya itu paling 8 milian lah sama yang sekarang ini. Tapi kalau seumpamanya serap kan jarang dipakai. Jadi enggak terlalu berpengaruh banget lah kalau seumpamanya serap-serap buat bocor di jalan enggak terlalu cingkrang, enggak terlalu jomplang gitu, enggak terlalu jomplang. Jadi pas lah. Nah, untuk velg Sigra sendiri kalau seumpamanya mau ganti velg maksimal pakai 16, bannya itu lebarnya 195, tingginya 50, ringnya 16. Kalau mau 17 bannya 45. Masih aman.